Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan melanjutkan perjalanan ya dari video yang kemarin. Kita akan melanjutkan perjalanan dari Kota Purwokerto menuju Kota Jogja ya. Dan ini ada di mode narik ya, jadi sekalian kita cari uang ya. Kita ambil penumpang dulu di sini. Kita jemput penumpangnya. Masih dengan bis Budiman ya. Dan jurusannya nih Bandung Jogja via Gombong Purworejo ya. Tapi nanti di busit ini akan lewat via Wonosobo atau via Kebumen ini teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat aja ini. Oke, penumpangnya sudah diambil, sudah pada naik, langsung kita menuju OTW. Kita OTW ke Jogja ya teman-teman ya. Kita keluar dari Terminal Bulupitu Purwokerto. Ya, sesekali kita mengikuti lampu apil ya. Ini lampu apilnya kebetulan lagi merah. Oke, sudah hijau, kita jalan lagi. Dan kebetulan ini juga hijau. Ada pos polisi dan Pak polisi sedang berjaga di depan pos. Di depan kita ini ada monumen ya, Monumen Jenderal Gatot Subroto. Masih menunggu lampu apil hijau dan hijau ya teman-teman ya, kita jalan lagi. Jadi di Busit ini rute Purwokerto Jogja itu melewati via Wonosobo. Jadi ini Wonosobo, Temanggung, Magelang, Jogja. Ya sebetulnya di luar ekspektasi. Soalnya aku pengen juga apa ngelain rutenya shuttleku ya. Shuttleku dari efisiensi itu. Jadi rute Jogja Purwokerto kita melewati Kebumen dan Gombong, Kroya masuk Purwokerto. Oh ini udah cerah. Aku matiin dulu wipernya ya. Kita lihat ya, ini di Wonosobo ini ada apa ini? Kita lihat di mapnya ini. Di Wonosobo ada perumahan Wono Arum, terus kantor pengadilan negeri, rumah makan Wono Rasa, dan di sini ada monumen Carica. Pokoknya ke Wonosobo jangan lupa beli Carica juga nih. Dan SMP Negeri 4 Wonosobo. Oke, kita langsung jalan aja ya, teman-teman ya. Kita jalan.
ternyata kita melewati Wonosobo. Yuk, agak sedikit kecewa, tapi nggak apa-apa. Semoga nanti Maleo update lagi. Wah, pokoknya harus ada itu ke rute Jogja Purwokerto, Jogja Cilacap, itu rutenya efisiensi. Jadi nanti aku pakai liverynya shuttle guys, seakan-akan tuh kita beneran gitu ya, beneran ada di rute Jogja Purwokerto itu ya. Ini juga sebetulnya Budiman ada yang rute Magelang itu, tapi dia ya lewatnya Purworejo itu. Magelang Bandung ya, lewatnya Purworejo itu. Dan kali ini kotaku Purworejo belum masuk ya, belum masuk di Busit ini. Ini di sebelah kiri ada kantor pengadilan negeri ya, Wonosobo ini. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada rumah makan Wonorasa ya. Kita lanjut lagi slow ya. Sedikit slow, dan ini lampunya sedang merah, teman-teman ya. Apakah ke kanan jalan terus? Kayaknya enggak sih. Dan kalau kalian ke Wonosobo, jangan lupa makan mie ongklok juga ya, teman-teman ya. Enak itu. Cuma aku kok lupa namanya itu ya. Pokoknya yang kalau dari Purworejo itu ke arah Dieng itu ya, enak itu mie ongkloknya sama sate sapi. Nampaknya kita kayaknya nggak perlu ngisi solar ya, lanjut aja boleh. Di sebelah kanan ada bengkel ini, terlihat di mapnya ini, di GPS. Nah, di depan ini monumen carica ya, ini tuh buah carica dan tertulis Wonosobo Asri. Woy, keren ya, keren keren keren. Wih, buat orang Wonosobo mesti seneng banget ini, udah masuk ini ya. Biasanya ini jalur Purwokerto via Wonosobo ini juga dilewati bus Sugeng ya, Sugeng Rahayu sama Eka kalau nggak salah nih. Jadi dia Surabaya Purwokerto, vianya Temanggung Wonosobo, teman-teman ya. Kosong, kita take over dulu ya truknya. Dan sudah terlihat selamat jalan Wonosobo. Kita sudah mulai keluar dari kota Wonosobo ya. Oke teman-teman, dan ternyata dari Wonosobo kita langsung masuknya ke Kota Magelang ini. Nampaknya suasananya ada sedikit
perubahan nih ya dari sebelumnya ini. Di sebelah kanan apa ini? MPR Finance. Tertulisnya begitu ya. Nah, ini sebelah kiri ada Gunung Tidar. Waduh, ini kok kayaknya terbalik lagi nih. Terbalik lagi nih, teman-teman. Ini harusnya kan kalau kita dari arah Secang itu kan nggak masuk ke itu ya, ke kota ya. Ini nampaknya terbalik ya teman-teman. Di depan udah ada alun-alun Kota Magelang dan sebelah kiri ada Masjid Agungnya ya. Dan itu tower air ya. Fix ini terbalik lagi nih, seperti kejadian sebelumnya di Lingkar Nagrek itu ya. Ini Malio harus segera memperbaiki sih menurut aku nih. Kalau enggak ya, ya buat player-player yang perfeksionis ya, ini agak lucu ya kalau kebalik gini. Lucu gimana gitu ya, wagu wagu kebalik gini. Oke teman-teman, kita sudah masuk di daerah Tempel ya. Kita masih menuju kota Jogja nih. Dan nampaknya kalau kali ini kayaknya sih nggak terbalik ini kayaknya loh. Kayaknya nggak terbalik ini. Kita sedikit gaspol tapi hati-hati ya teman-teman ya. Truknya di depan lumayan ngebut ya, lumayan banter itu. Mungkin kosong ya. Mungkin mau jemput muatan itu. Nah, ini begitu kita nyalain lampu tembak, dia trafficnya langsung minggir ya, langsung memberi jalan ini. Kita akan memasuki perbatasan ya ini. Perbatasan Jogja Jawa Tengah ya, di daerah mana ya, Magelang ini. Kalau ini udah ada sebelumnya di kursi 3.6 ya. Dan memang mirip nyatanya ya. Waduh, ini bisnya. Wah, langsung kabur teman-teman. Dia motong tadi. Lagi enak-enak di sebelah kanan, tahu-tahu di bawah.
Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Kota Jogja ya ini ya. Di tujuan akhir kita. Nampaknya juga nggak banyak perubahan ya. Karena memang sebelumnya juga sudah cukup bagus ini Kota Jogja ini. Lampu apilnya merah ya teman-teman ya. Ya sekali-sekali, ya nggak sekali-sekali ya. Sebetulnya kita wajib untuk mentaati lalu lintas ya. Tapi ini kok kayaknya belok kiri jalan terus sih. Dan aku yang salah ini. Belok kiri ternyata jalan terus teman-teman. Trafiknya cukup ya, cukup barbar memang ya yang baru nih. Hujan lagi, hujan lagi. Oke, kita sekarang menuju ke Terminal Giwangan ya. Tapi mungkin efek hujannya ini masih sama ya teman-teman ya. Enggak jauh berbeda dari versi sebelumnya ini ya. Versi 3.6 ya. Efek hujannya masih sama lah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Terminal Giwangan ya, Jogja. Dan kita akan menurunkan penumpang di sebelah sana. Sudah sampai. Buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis ya, syukur-syukur ya, terima kasih. Dan gue sampai jumpa di video selanjutnya. Dan buat kalian yang mau subscribe ya boleh, enggak ya enggak apa-apa. Baik, matur nuwun. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.